Halo semua, terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Pada kesempatan kedua kali ini, saya akan kembali mencoba mereview modul step down. Ini modul ini menggunakan IC MP1584, itu dari MPS, Monolithic Power System. Udah cukup terkenal ini manufakturnya. Kemudian untuk dimensi ini, dia cukup kecil, sekitar 2 sentian. Dan kalau dari spesifikasinya itu, dia input sini, dia inputnya tegangan dari 4 sampai 28 volt dengan output yang bisa diatur dari 0,8 sampai 25 volt. Nah, karena ini step down, yang pastinya tegangan output akan selalu lebih rendah daripada tegangan input. Nah, kalau dari spesifikasi datasheet-nya, IC ini bisa klaim sampai arus 3 ampere. Nah, apakah benar? Nanti setelah ini akan kita coba. Dan IC ini kalau dari datasheet-nya switching di frekuensi yang lumayan tinggi itu sekitar up to 1,5 MHz. Jadi ini lumayan tinggi, switching-nya lumayan cepat. Karena switching-nya cepat, dia bisa memakai komponen yang lebih kecil. Contohnya induktor ini. Kalau kemarin kita coba review itu LM2596, itu cuma sekitar switching di 50 atau 150 kHz. Itu dia butuh induktor, nilai induktornya yang besar, 47 mikrohenry. Nah, kalau ini dia cuma butuh 4,7 mikrohenry. Karena dia switchingnya di kecepatan yang sangat tinggi, 1,5 MHz. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, setelah ini akan kita coba, kita tes si modul ini dengan beban 0 sampai dengan 3 ampere. Apakah benar klaimnya bisa sampai 3 ampere? Oke, kita akan cek setelah ini. Datasheet-nya IC MPS tadi, MP1584. Jadi di IC ini yang paling ditonjolin ini salah satunya switching frekuensinya yang bisa sampai 1,5 MHz. Itu lumayan termasuk tinggi, dari 100 sampai 1,5. Programmable, via resistor. Inputnya 4,5 sampai 28 dengan outputnya itu, oh ini, outputnya dari 0,8 sampai 25 volt. Ini adjustable. Nah, yang saya suka ini salah satunya di IC ini, di datasheet-nya dia 100 microampere quiescent current. Jadi hemat daya, untuk low power ya oke lah bisa. Kemudian saya udah pernah pakai juga modul ini sih. Dia lumayan bagus kalau kalau dibandingin dengan yang sebelumnya LM2596, saya lebih prefer IC yang ini. Dia lebih efisien juga. Coba nanti kita tes. Ini typical application-nya udah ada untuk contoh PO3,3 di sini. Ada compensation network juga di sini biar stabil. Ini frekuensinya di switching frekuensinya di set single resistor aja, gampang ngesetnya. Ini ya step down biasa rangkaiannya ini. Kemudian package-nya ini SOP8 dengan di bawah IC-nya ada pin ground, itu buat bantu thermal. Jadi kalau kalian ngedesain pakai IC ini itu pastiin di bawah IC ini disambung dengan ground. Jadi dibikin ground plane yang luas buat membantu penyebaran panasnya. Oke, thermal resistornya sama kayak normal sih, 50 derajat per watt. Jadi mungkin maksimalnya nanti disipasi daya sekitar 2 sampai 2,5 watt lah maksimal. Sekarang limitnya di 4 ampere. Kemudian terus ini pin-pinnya. Di sini step down-nya ada pin bootstrap. Jadi ini kemungkinan pakai MOSFET di dalamnya. NMOS biasanya. Ada ya MOSFET. MOSFET. Jadi harus pin ini disambung dengan kapasitor. Ini typical frekuensi, switching, waveform-nya segala macam, bla 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 bla. Ini block diagramnya. Ya, jadi ada pin enable, ini pin Vout. Jadi kalau kalian mau ngeset output tegangannya itu lewat pin, lewat ini, lewat resistor, dua resistor. Jadi kalau yang di modulnya itu ada potensio, potensiometer yang diputar-putar, itu salah satu, itu di sini, antara yang resistor ini atau yang resistor yang di bawah. Jadi satu resistor fix, satu pakai potensio.
Ya, ini pakai MOSFET, jadi dia lebih efisien. Kalau yang LM kemarin itu kalau nggak salah masih pakai transistor ya, karena IC-nya agak lama sih, jadul. Dan ini pin bootstrap, jadi ini harus dibuat simpelnya sih bootstrap ini buat ngaktifin ini, buat ngaktifin MOSFET ini. Jadi kalau di sini dia arsitekturnya NMOS-nya di-set jadi high side. High side itu yang bagian switchingnya itu ada di atas. Ini bebannya di bawah, nyambung ke ground. Jadi yang di switching itu yang VCC-nya, di VIN-nya di switch. Ya, nantilah bahasnya lah, kepanjangan kalau mau. Ini worth it ini kalau dibaca, kalau kalian baca datasheet itu worth it, karena jadi kita bisa tahu skemanya, blok diagramnya gimana dari IC-nya. Kemudian ini kalau menghitung sendiri programmable oscillatornya, jadi nilai resistor yang dibutuhin berapa. Ini setting outputnya juga gampang, udah ada formulanya, tinggal dihitung. Kita mau Vout-nya berapa, tinggal ngitung nanti resistor yang dibutuhin berapa nilainya. Nah, ini karena switch ini modul ini switchingnya di lumayan tinggi ya, sekitar 1 mega. Itu kalau di 1 mega dia hampir wajib pakai keramik kapasitor. Jadi kalau pakai elko biasa itu ISL-nya terlalu tinggi. Jadi induktansi reaktansi induktansi kapasitor terlalu tinggi, jadi ya emang disaranin kalau switching frekuensi tinggi disaranin pakai keramik kapasitor. Karena karakteristiknya dia bisa high pass filter, bagus di frekuensi tinggi. Oke, kemudian ini nilai induktor. Kalau di modulnya kalau nggak salah tadi 4,7 mikro. 4,7 itu kalau dilihat di sini sebenarnya bagusnya sebenarnya di Vout 2,5 volt malah. Jadi ya saya ngerti sih karena kenapa induktornya itu nggak yang besar ini kan, kalau misalnya 12 volt itu bisa sampai 22-an mikrohenry. Karena semakin tinggi nilai induktansinya, induktor itu butuh space yang makin besar. Jadi lilitannya semakin banyak. Ya, mungkin karena modulnya mass product, jadi ada plus ada minusnya. Ya, mungkin modulnya nanti kalau di set di tegangan tinggi sekitar 12 volt, mungkin yang harusnya 22 mikrohenry, modulnya pakai 4,7 mungkin agak kurang efisien mungkin nanti. Ini bla bla bla. Nah, typical application ini. Mungkin kalau kalian mau bikin sendiri di 5, ini contohnya di 5 call out, VIN 8 sampai 28, ini bisa diikutin. Dan saya sebenarnya udah bikin, ini dulu, ini udah bikin modul dari ini MP584, Vout-nya sama di 5 call. Mungkin nanti kita bisa komparasi modul yang tadi dengan modul yang buatan saya. Mungkin nanti bisa dicek bagusan yang mana. Ini PCB layout, bla 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 bla. Oke, kayaknya gitu aja datasheetnya. Oke, seperti biasa untuk setupnya kita sama seperti kemarin. Di sini saya menggunakan kabel 18 AWG, kabel silikon, jadi tahan panas. Kita nanti pakai osiloskop untuk melihat switching waveformnya. Untuk power supply-nya yang di sini saya pakai Regal DP832 dan ada load switch buat nanti ngeset beban dari 0 sampai 3 ampere. Nah, nanti di sini kita akan coba si modul ini. Ada dua jenis outputnya kita set. Yang pertama 3,3 volt out dan 5 volt out. Dengan inputnya ada 9, 12, dan 24 volt. Ya, oke. Langsung aja kita coba. Ya, untuk pengukuran switching waveformnya, saya akan langsung mengukur di dioda sini, jadi di titik switching ini di sebelum induktor. Jadi akan kita lihat switchingnya frekuensinya gimana ya. Oke, kali ini kita akan lihat switching frekuensinya ya. Jadi ini posisi saat ini modulnya off, mati. Ini akan saya coba kasih input 9 volt, kita akan lihat. Nah, ini switching frekuensinya. Kalau dari datasheet-nya, si modul ini punya mode pulse keeping. Jadi artinya pulsa frekuensinya dia kalau nggak ada beban atau bebannya kecil,
dia akan pulsanya men-skip. Jadi tujuan skip pulsanya ini untuk efisiensi. Jadi dia kalau di beban rendah dia bisa akan lebih baik efisiensinya dan konsumsi dayanya akan lebih rendah. Jadi ini posisi tanpa beban. Coba kita lihat, habis ini akan kita lihat saya kasih beban 1 ampere. Nah, bisa kita lihat ini switching frekuensinya sekarang dia posisi full. Jadi frekuensinya sekitar 1 mega kalau dari spesifikasinya. Ini kalau kita zoom, kita lihat, nah, ini ada switching frekuensinya. Nah, ini switching frekuensinya kotak-kotak ini. Kalau kita ukur, kita lihat tadi udah ini saya lihat. Nah, untuk switching frekuensinya dia ada di sekitar, nah, jadi satu periode ini itu 1 microsecond itu sama dengan 1 MHz. Jadi si modul ini frekuensi switchingnya di kecepatan 1 MHz. Oke, habis ini akan kita coba pengujian dengan beban 0-3 ampere, apakah modul ini kuat. Dan untuk pengukuran osiloskopnya, saya balik lagi ke metode biasa, pakai klip buaya, cepit buaya gini, karena agak kesulitan kalau pakai yang tadi. Ya oke, kita akan coba. Ya, yang kalian lihat saat ini adalah tegangan ripple-nya saat tanpa beban. Jadi ini saya ngukurnya pas di pin Vout-nya, di plus minus out-nya. Ini volt peak to peak-nya ada di sekitar 13,4 milivolt tanpa beban. Ini output-nya 3,3 volt. Ya, not bad lah. Coba akan kita coba kasih beban 1 ampere. Apakah berubah? Oh ya, berubah. Karena yang tadi ini masih pulse keeping mode, yang sekarang udah continue, full continue mode. Jadi ini udah full 1 mega. Duh, coba kita lihat. Kalau di 1 mega dia ripple-nya di 1 ampere ripple-nya berapa? Nah, ripple-nya nggak banyak berubah di beban 1 ampere, di peak to peak-nya masih di sekitar 15 millivolt. Jadi not bad modul ini untuk ripple-nya. Selanjutnya akan kita coba ya dengan 0 sampai 3 ampere beban. Ya, oke, untuk tes pertama kali ini kita akan coba set tegangan input 9 volt. Tegangan output kita set nanti 3,3 volt dengan beban 1, 2, dan 3 ampere. Ya, oke. Kita set dengan 9 volt. Dan ini output sudah saya set tadi 3,3 volt. Dan untuk ini outputnya. Ini saya set DC. Jadi kalau misalnya nanti modulnya fail, dia akan dip ke bawah. Nanti kita lihat apakah akan terjadi. Oke ya, yang pertama kita akan tes di 1 ampere. Yang perlu diingat, ini saya berada di ruangan yang ber-AC dengan saya set suhu di 25 derajat Celcius. Jadi kalau mungkin nanti kalian, mungkin hasilnya akan sedikit bervariasi tergantung suhu juga. Oke, nanti ini 1 ampere, ini saya kasih stopwatch. Kita akan tunggu selama 5 menit, oke? Ya, oke, ini sudah 5 menit dan di beban 1 ampere, modul ini kelihatan nggak ada masalah sama sekali. Selanjutnya akan kita tambah beban si modul ini jadi 2 ampere. Oke, nah 2 ampere. Kita akan coba lagi selama 5 menit. Apakah ada fail modul ini? Kita bisa kelihatan di osiloskop ya. Oke, kita tunggu. Ya, oke. Ternyata di pengujian selanjutnya ini di beban 2 ampere, si modul ini masih tahan. Mantap. Kemudian testing yang selanjutnya akan kita tes di 3 ampere maksimal speknya, apakah kuat. Nah, nanti kalau ada drop, ada atau apa, modul ini fail, akan kelihatan di sini nanti ada tegangannya turun. Ini tegangan outputnya DC. Oke, kita tunggu lagi ya. Oh oke, ini baru 2 menit dan ini udah kelihatan. Ini kalau kalian lihat, ini tegangan outputnya drop kemudian naik lagi. Jadi si modul ini kemungkinan masuk dalam mode over temperature. Jadi kalau kalian bisa lihat itu, nah itu, jadi outputnya stabil terus tiba-tiba drop ke nol terus naik lagi. Nah kalau seperti itu kemungkinan dia mereset, jadi karena biasanya over temperature suhunya, jadi mungkin suhunya ini, suhu modulnya udah kepanasan karena kita push ke limit ke 3 ampere.
Okay, jadi di 3 ampere, 3,3 volt, 3 ampere, modul ini nggak kuat, ya. Oke, coba akan saya turunin jadi 2,5 ampere, apakah modul ini kuat? Ya, oke. Untuk tes ini di beban 2,5 ampere, modul ini sanggup. Jadi, sip. Di 3,3 volt, 2,5 ampere, modul ini 5 menit lebih lah tadi. Bisa survive, nggak ada fail. Jadi, saya anggap itu sip. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan coba modul tes modul ini di tegangan input 12 volt setelah tadi 9 volt ya. Ini 12 volt. Outputnya tetap sama 3,3. Dan mungkin untuk mempersingkat, nanti akan saya coba langsung di beban maksimum 3 ampere. Kalau misalnya nggak kuat, nanti akan kita turunin lagi 2,5, 2 ampere, atau 1,5 ampere. Jadi langsung dari maksimum aja ya. Oke, kita akan tes. Ini di reset dulu, udah. Input 12 volt, output 3,3 volt, 3 ampere. Di modul MP1584 ini. Ya, kita tunggu ya. Ya, oke. Ternyata di beban maksimum, di output 3,3 volt, 3 ampere, modul ini sanggup survive setidaknya selama 5 menit uji coba saya ini. Dia bisa bertahan tanpa ada proteksi yang aktif. Cuman yang mau saya sampaikan, itu tadi ini saya set 12 volt. Cuman ada sempat tadi jump lompat ke 12,2 volt. Dan kalau ini mau dilihat, ini ripple-nya agak besar. Ini. Jadi ini kalau ripple-nya sekitar 400 millivolt. Jadi agak tebel nih. Jadi rel 3,3 voltnya yang nggak begitu halus, ada 400 millivolt peak to peak-nya, ripple-nya. Ada kemungkinan modul ini artinya input kapasitornya dia kurang besar. Ya mungkin karena modul mass product, jadi mungkin kalau kalian mau nanti pemakaian 3,3 volt di arus yang lumayan besar, mungkin saran saya nanti kalian modif sedikit di input kapasitornya ini, kalian tambahin lagi tambahan kapasitor mungkin 100 atau 200 mikrofarad, kayaknya cukup membantu lah ya. Ya, jadi di 3,3 volt, 3 ampere, modul ini lolos. Oke, sip. Untuk, nah ini kita matiin dulu bebannya. Nah, ini dilihat kalau bebannya dimatiin dia halus lagi outputnya. Tadi ripple-nya lumayan naik. Oke, nah untuk selanjutnya ini akan si modul ini akan saya set di 24 volt input. 20, jadi input 24, output sama 3,3. Langsung kita coba, kita siksa di 3 ampere ya. Apakah ini modul ini sanggup? Oke. Ini kita set lagi stopwatch-nya. Mungkin modul ini masih agak panas sih tadi. Cuma nggak apa-apa, kita tes. Oke, stopwatch mulai. Aduh, jatuh. Kita tes di input 24 volt, di beban 3 ampere. Kita tunggu. Ya, oke. Ternyata di input 24 volt ini baru sekitar 2 menit. Dia sudah fail modulnya. Bisa dilihat. Kena over temperature lagi, proteksinya jalan, nggak apa-apa. Jadi, ya, di kesimpulannya di input 24 volt, 3 ampere modul ini nggak sanggup. Kita matiin dulu. Sekarang kita turunin sedikit di 2,5 ampere. Nah, apakah modul ini kuat apa enggak? Ya, mengingat rasionya lumayan jauh. 24 volt menjadi 3,3 volt itu lumayan jauh. Jadi, lumayan lebih banyak panas yang harus dibuang, disipasi. Oke lah, langsung aja di beban 2,5 ampere. Kita tes. Oh, lupa. Reset dulu. Ya, kita lihat apakah modul ini sanggup 2,5 ampere. Oke, modul ini di 2,5 ampere di input 24 volt, 2,5 ampere output, dia bertahan. Sip, mantap modul ini.
Jadi hampir mendekati ya. Jadi kalau klaimnya 3 ampere, ini 3 ampere ya mungkin karena maksimal dia bisa fail, mungkin di bawah saya tes 2,5 masih aman, mungkin di 2,5 sampai 3 ampere itu mungkin taraf-taraf kritisnya ya di modul ini. Oke, kemudian nah setelah ini saya akan merubah tegangan outputnya menjadi 5 volt. 5 volt di input dari 9, 12, 24 dengan beban sama seperti tadi dari 3 ampere ke bawah. Kita akan tes di mana modul ini failnya. Oke. Kita inputnya kita kembaliin lagi jadi 9 volt. Outputnya setelah ini akan saya set ke 5 volt ya. Ayo, 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 ayo. Alah. Ya, oke. Okay. Ini output yang bisa saya set karena agak-agak risih, ringkih ya trimpotnya. Tapi nggak apa-apa, ini 5,09 volt ya, ya anggap aja lah 5 volt lah. Duh. Oke, okay, jadi di pengujian berikutnya ini, kita kembali set input 9 volt, tapi kali ini outputnya 5 volt, dan akan coba kita langsung push di beban 3 ampere. Apakah modul ini sanggup? Oke, okay, kita set stopwatch-nya. Kita on-kan, nah, kita tunggu sampai percobaan kali ini. Oh, dia ini error, langsung fail. 9 volt di 5, input 9 volt, output 5 volt, 3 ampere, dia langsung fail, langsung gagal. Oke, kita matiin lagi. Ternyata di 3 ampere, dia langsung gagal di mana ya? Di input 3 ampere langsung gagal. Coba kita turunin aja jadi 2,5. Oke, tes. Nah. Ini kayaknya aman ini. Belum tentu. Kita tunggu 5 menit. Oke, tadi di 3 ampere langsung gagal. Saya turunin dikit 2,5. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata ini langsung fail lagi setelah nggak sampai 1 menit, baru setengah menit dia fail. Ini saya turunin dikit. Aneh ya. Nah, ini. Bisa kalian lihat ini. Dia fail, jadi hidup mati. Proteksinya nyala, ini. Di 9 volt, output 5 volt, 2,5 ampere, dia fail, gagal. Oke, kita matiin lagi. Kita turunin lagi di 2 ampere. Oke, jadi di 2 ampere, apakah modul ini bisa? Kita tes. Oke, kita tunggu 5 menit. Oke, di beban 2 ampere, modul ini nggak ada masalah. Jadi, di output 5 volt, mungkin maksimal sekitar 2 ampere. Oke, selanjutnya, kita mati dulu. Dan kita naikin inputnya ya, jadi 12 volt. Dengan beban, langsung ke 3 ampere. Jadi 12 volt, 12 volt input, 5 volt output, dengan beban 3 ampere. Kita tes. Oh, di reset dulu. Jatuh. Nah, oke. Okay. Kita akan tes apakah kuat. Ya, baru 1 menit ternyata modulnya fail, nggak kuat di 3 ampere. 5 volt 3 ampere nggak kuat. Oke. Okay. Kan kita turunin aja di 2,5 ampere. Kita tes lagi ya. Set dulu. Ya. Jatuh lagi. Kita tes 2,5 ampere. Ya, tunggu lagi 5 menit. Oke, di beban 2,5 ampere, modul ini aman. Berarti ya mirip-mirip kayak tadi. Di 3 ampere dia nggak kuat. Tapi kita turunin sedikit. Dia masih bisa sanggup survive, lumayan bagus berarti artinya modul ini. Oke,
Di sini kita langsung lompat aja berarti di pengujian, mungkin pengujian terakhir aja. Di input 24 volt, outputnya di sekitar 5 volt, ya anggap aja 5,1, ya anggap aja 5 volt lah. Langsung kita kasih 3 ampere. Jadi input 24 volt, output 5 volt, di 3 ampere. Apakah kuat? Akan kita coba ya. Oke, ternyata nggak kuat. Di input 24 volt, output 5 volt, 3 ampere. Baru nggak sampai 1 menit juga. Ini gagal lagi modulnya. Oh, jadi masuk proteksi lagi. Oke, kita stop aja. Kita turunin lagi sedikit, 2,5 ampere. Kemudian kita coba lagi. Ya. Oke, sudah 5 menit. Dan akhirnya modul ini bertahan di input 24 volt, output 5 volt, 2,5 ampere. Dia survive selama setidaknya 5 menit pengujian kali ini. Ya, nampaknya itu aja pengujian yang bisa saya lakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan ya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Jika kalian tanya kepada saya apakah modul ini worth it? Ya, tentu saja modul ini worth it. Karena yang pertama, dia harganya murah, 11-12 dengan LM2596. Dengan performa yang lebih baik, ya mungkin dia cuma kalah di range-nya, inputnya ini cuma maksimal 28 volt. Cuma kalau kalian butuh project yang butuh DC-DC converter, yang lebih ripple-nya jauh lebih rendah daripada LM2596, dan space-nya juga jauh lebih kecil ya, jadi di project kalian yang butuh space kecil, modul ini sangat bisa diandalkan. Klaimnya juga mungkin klaim datasheet-nya 3 ampere ya, mungkin bisa lah, bisa dibuktikan. Tadi ada di, kita coba pengujian di input 12 volt 3,3 input 12 volt 3,3 volt out dengan 3 ampere, modul ini masih sanggup survive. Mungkin di lain itu karena keterbatasan space aja, jadi dia kurang bisa membuang panasnya. Cuma selain itu, modul ini worth it banget ya. Dan tadi saya juga sudah beberapa kali mencatat, ya membuat tabel aja efisiensi, grafik efisiensinya. Jika kalian tertarik melihatnya, bisa klik link di bawah ini ya. Oke, begitu aja review saya kali ini terhadap modul MP1584 Buck Converter Step Down Module. Ya, jika klik like jika kalian suka, subscribe. Cuman jika kalian nggak suka, silakan dislike aja, share ke teman-teman kalian. Oke, dadah!